Setiap orang pasti ingin menjadi orang yang berhasil dan sukses. Namun terkadang, angan itu harus pupus karena kebutuhan ekonomi dan tuntutan dari keluarga yang kurang peduli dengan pendidikan. Untuk itulah kami mendirikan sekolah berasrama di berbagai titik demi menyelamatkan generasi penerus bangsa yang terancam putus sekolah. Mereka adalah anak-anak yang terpilih dari keluarga tidak mampu, berprestasi, dan memiliki karakter yang baik. Mereka kami didik secara khusus di sekolah berasrama dan kami sekolahkan hingga lulus kuliah. Seperti yang dialami oleh Reza, salah satu anak sekolah berasrama yang kini sudah lulus dan memulai jejaknya dalam dunia kerja. Perkenalkan, nama saya Reza. Saya adalah salah satu anak asuh dari Yayasan Tangan Pengharapan. Saya berasal dari pedalaman Sumba, Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya berada di Jakarta. Saya bergabung dengan Sekolah Berasrama Tangan Pengharapan sejak tahun 2014. Namun sebelumnya saya bergabung dengan Tangan Pengharapan saat usia saya masih sangat kecil. Saya ingin sedikit bercerita bagaimana perjalanan saya dengan Tangan Pengharapan, di mana saya dulu tidak pernah berpikir boleh berada di titik sekarang ini. Saya nggak pernah nyangka gitu, karena lewat Tangan Pengharapan Tuhan pakai saya untuk menjadi Reza sekarang ini, di mana dulu itu saya nggak pernah berpikir, bahkan nggak pernah bayangkan bisa menyelesaikan studi saya gitu, karena masa-masa sulit yang saya alami di masa saya kecil. Saya harus kehilangan papa saya di usia yang masih sangat kecil waktu itu, dan saya harus berjuang gitu bersama mama saya gitu. Saya sangat terpukul di masa waktu itu dan gak punya harapan. Benar saja saya sempat memutuskan untuk tidak sekolah, tapi gak tahu kenapa gitu ada orang-orang baik yang Tuhan kirim lewat Tangan Pengharapan, di mana waktu itu saya sangat terpuruk di masa saya yang kecil, gak ngerti apa-apa, dan saya ditinggalkan dan harus tinggal bersama nenek saya. Dan saya sempat juga akan menikah gitu, mau dinikahin gitu, karena memang kondisi tidak mendukung untuk saya melanjutkan studi saya gitu. Tapi bersyukur sekali lewat Tangan Pengharapan, lewat Mama Henny, lewat Papa Jojo, Tuhan benar-benar angkat derajat saya yang tadinya saya cuman anak yang mungkin bagi dunia tidak diharapkan, tidak bisa jadi orang. Tapi saya percaya bahwa apapun yang Tuhan kasih saya di masa lalu, lewat luka-luka yang saya harus hadapi, setiap orang yang menghina saya, bilang saya anak di luar nikah dan lain sebagainya, ternyata Tuhan punya rencana yang indah gitu. Sekarang saya bisa melihat ini gitu, bisa berada di titik ini, ya semua karena pertolongan Tuhan lewat Tangan Pengharapan buat saya gitu. Saya sekarang juga bersyukur banget boleh bekerja dan sangat mandiri gitu, dimana saya sekarang ini sedang menyekolahkan adik-adik saya di Jakarta. Terima kasih sekali lagi untuk Tangan Pengharapan, untuk semua para donatur yang sudah mendukung saya, mensupport saya sehingga saya boleh menjadi Reza yang sekarang. Saya berdoa supaya apa yang Bapak Ibu tabur tidak menjadi sia-sia gitu, tapi semakin menjadi berkat bagi anak-anak di luar sana. Keinginan terbesar saya adalah saya bisa menjadi pahlawan bagi keluarga saya, walaupun bukan di hal-hal yang besar, tapi hal-hal yang kecil yang saya tabur, saya percaya Tuhan akan pakai saya menjadi berkat dimanapun Tuhan taruh saya nantinya gitu. Masih banyak orang-orang seperti saya di luar sana yang membutuhkan pertolongan Bapak Ibu. Untuk itu saya mengajak semua Bapak Ibu untuk berkontribusi bagi generasi penerus, untuk menolong orang-orang yang terpuruk, untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan, dari kebodohan, supaya mereka memperoleh kesempatan yang sama seperti saya di sekarang ini. Mari dukung kami untuk memberikan pendidikan dan kesempatan untuk mereka dapat meraih impian mereka dengan menjadi sponsor Sekolah Berasrama. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia. Helping people live a better life.